kilodalton massa dari titanium. Bila diketahui massa inti atom titanium adalah 47,90 satuan massa atom. Baiklah, berikut adalah inti atom X. Inti atom tersusun oleh sejumlah proton yang bermuatan positif dan sisanya adalah neutron yang tidak bermuatan. Nah, Z nomor atom menunjukkan jumlah dari proton. Sedangkan A nomor massa menunjukkan jumlah dari proton dan neutron. Dengan demikian, inti atom ini tersusun oleh Z unit proton dan A minus Z unit neutron. Jika proton ditimbang, massanya adalah MP. Neutron massanya adalah MN. Dan inti atom massanya adalah M inti. Secara matematis, jumlah massa semua proton dan jumlah massa semua neutron adalah sama dengan massa inti atom. Namun faktanya tidak demikian. Dari hasil pengukuran, massa inti atom lebih kecil dari jumlah massa nukleon pada inti atom tersebut. Penyusunan massa ini disebut sebagai defect massa delta M. So, delta M sama dengan ZMP plus A minus Z dikali MN minus M inti. Tahap pertama adalah identifikasi. Massa sebuah proton, MP sama dengan 1,00728 satuan massa atom. Massa sebuah neutron, MN sama dengan 1,00867 satuan massa atom. Massa inti atom titanium, M inti sama dengan 47,90 satuan massa atom. Nomor atom titanium, Z sama dengan 22. Nomor massa titanium, A sama dengan 48. Nah, sekarang kita bisa menghitung defect massa menggunakan persamaan delta M sama dengan ZMP plus A minus ZMN minus M inti. Masukkan nilai Z, A, MP, MN, dan M inti. Menyederhanakannya, sama dengan 48,38558 minus 47,90. Sama dengan 0,4855 satuan massa atom. Nah, defect massa dari atom titanium. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya.